Pada kesempatan kali ini, kita akan mengunjungi Renon sebagai pusat pemerintahan Bali. Kemudian makan di Warung Gula Bali. Dilanjutkan dengan mengunjungi Tanah Lot. Bersantai di Pantai Seminyak dan menikmati malam di sekitar area Denpasar. Karena hari masih pagi, kita langsung menuju ke lokasi pertama yaitu Renon. Renon sudah mulai ramai sejak pagi hari. Biasanya orang pagi-pagi datang untuk berolahraga. Out of this town, out of this misery. Let's hitch a ride to high ground. Now that I've come to know I've lost a thing. Tempatnya mirip Monas, Taman Suropati atau Senayan di Kota Jakarta. Jogging, main bola atau sekedar jalan-jalan sama keluarga bisa dilakukan di lapangan Renon ini. Renon sendiri berlokasi di Kota Denpasar, tepatnya Denpasar Selatan. Desa Renon ada di tengah-tengah Kelurahan Panjer dan Kelurahan Sanur. Nah, kalau kita haus, di lapangan Renon ini juga sudah disediakan air yang siap diminum. Monumen yang dibuat pada tahun 1988 ini merupakan simbol perjuangan rakyat Bali dari generasi ke generasi, zaman ke zaman, serta lambang semangat untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Enak sih, nyaman, bersih, terus pokoknya nyaman banget lah buat keluarga, nggak ada gangguan, nggak ada istilah preman atau pungutan-pungutan atau palak-palakan tuh nggak ada gitu, jadi aman banget gitu. Mengingat lokasinya yang memiliki banyak pohon rindang, Desa Renon sangat cocok untuk disinggahi. Udaranya pun sejuk. Dari Sanur hanya butuh waktu 15 menit. Dan kalau kita mau ke Kuta atau ke Ubud juga dekat. Begitupun dari Bandara dan Nusa Dua, bisa ditempuh tidak sampai setengah jam dari sini. Setelah dari Renon, kita akan menuju ke sebuah tempat untuk makan siang. Rujak dan es tampaknya cocok nih. Lokasi kedua yang kita kunjungi namanya Warung Gula Bali. Letaknya ada di Jalan Merdeka 2, dekat komplek perumahan elit. Warung ini menyediakan berbagai kuliner tradisional Bali. Berawal dari hobi dan kesukaan saya terhadap makanan tradisional Bali. Makanan yang saya suguhkan di sini adalah makanan tradisional yang selama ini memang sudah banyak dikenal di Bali. Yang khusus khas tradisional di sini ada namanya rujak kuah pindang. Well, ada yang sudah pernah dengar tipa cantok? Atau sudah pernah menyantap rujak kuah pindang? Seperti apa itu? Berikut penjelasan dari salah seorang pemegang resepnya. Kalau tipa cantok bahan-bahannya garam, cabai, petis, tauco, jeruk lemo, kacang tanah, dan gula Bali secukupnya. Kalau rujak kuah pindang, bahan-bahannya terasi, cabai, sama kuah pindang. Selain tipa cantok dan kuah pindang, ada juga menu andalan di Warung Gula Bali. Namanya es daluman. Mungkin terdengar asing di telinga kita ya, tapi bentuk dari es daluman ini pasti sering kita lihat. Kalau di Jakarta dikenal dengan sebutan es cincau. Bedanya kalau es yang di Bali ini ditambahkan mutiara dan gula Bali.
menu favorit yang sering dipesan itu rujak. Jadi rujak buahnya itu mangga dan bangkuang itu favorit banget karena rasanya khas sekali. Untuk minuman biasanya bubur ketan yang hijau itu campur ketan karena memang beda sama di tempat yang lain, rasanya enak. Terus biasanya jam segini sih udah habis, jadi laris banget yang pesen. Selain ketiga menu tadi, ada menu bubur hijau yang juga laris diminati. Dan walaupun terlihat ramai, kita masih bisa duduk dengan nyaman. Untuk keluarga dalam acara arisan ataupun yang lain-lain bisa dilakukan di tempat yang saya buat ini. Jadi, buat kalian yang kebetulan ada di Bali dan mau mencoba sensasi rasa yang berbeda, bisa mampir ke Warung Gula Bali yang ada di Jalan Merdeka 2 nomor 9.